Halo guys, kembali lagi di channel Istamatam dan kali ini kita mau unboxing sebuah sepeda motor nih guys. Dan kira-kira di dalam unboxing ini isi motornya apa ya guys? Dan so, mari kita langsung aja unboxing, nggak usah kelamaan. Saya juga penasaran ini motor apa nih guys. Dan <tuh> oke, okay, kita buka satu-satu pelan-pelan biar nggak sobek ya penutup ininya, penutup motornya dan ini dia kita unboxing dan kalian jangan gagal fokus ya itu sambak punya anak-anak. <laughs> Oke okay, kita buka dan ini dia dan kita buka ini dia agak susah ya guys, soalnya saya satunya pegang kamera dan satunya lagi kita unboxing barangnya nih guys. Jadi kira-kira ini motor apa nih guys? Udah kelihatan ya dan ini dia. <tuh> Masih agak susah sih, soalnya uh, cuman tangan satu ya unboxingnya, dan ini dia satu, dua, tiga. Ini dia guys, motornya ini adalah motor tulisan ninja <laughs> ninja kutukan. Oke okay guys, uh, jadi ini, seperti yang kalian lihat, banyak banget sarang laba-laba ya nih, sarang laba-laba, dan ini ada apa debu tebal ya kita colek seperti ini guys. Dan di mana-mana ada debu ya yang sangat tebal dan ini juga ada sarang laba-laba dan di sana juga ada sarang laba-laba dan di sini juga ada sarang laba-laba dan di sana juga ada sarang laba-laba pohonnya penuh dengan sarang laba-laba nih guys. Dan buat kalian uh, saya mau kasih tebakan kira-kira ini motor gak dipakai berapa lin, berapa lama nih guys. Karena, seperti yang kita lihat, banyak sarang laba labanya guys. Jadi, buat kalian langsung aja di komen di bawah, ya, guys. Ini motor nggak kepake berapa bulan atau berapa hari. Silahkan komentar kalian di bawah, guys. Nah, ini dia penuh dengan sarang laba-laba, guys. Sayang banget, ya. Dan, oke, okay, kita ambil kuncinya dulu. Oke okay guys, kita ambil kuncinya dulu. Kita nyalain, apakah masih nyala? Apa enggak nih? Biasanya sih, akhirnya soak. Kalau enggak akhir soak, ya baterai remotenya nih, habis nih. Dan seperti yang kalian lihat, ini baterai remotenya udah kedip-kedip, artinya baterainya ini kayaknya sih habis sih. Jadi, so otomatis ini motor nggak bakalan nyala karena baterai remotenya habis nih, guys. Nah, okay, ini harusnya kalau dipencet gini, udah nyala, guys, tapi ini dipencet gini cuman kedip-kedip uh, lampu LED di remotenya ya jadi nah kita nah kan bener jadi ini artinya baterai remotenya yang bermasalah guys alias baterai remotenya itu habis nah buat kalian yang suka sama video ini silahkan like comment and share dan jangan lupa subscribe dan see you next video and bye bye guys terima kasih